Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau mendatangi anak yatim piatu yang tinggal sama mbahnya. Ini namanya Mas Indra ini. Ketuanya Berkah Bantul. Dia yang mengajak teman-teman untuk berbagi kebaikan. Ini rumahnya. Kita mau apakan rumah ini? Minta sarannya dari teman-teman. Baiknya kita apakan rumah ini biar agak layak nih. Nih, jadi sama simbahnya. Cuma berdua di rumah ini. Yati sekarang kelas berapa? 7 SMP. Oh. Tapi enggak pernah berangkat sekarang ya. Sekolahnya online terus. Seminggu sekali. Nggih, kadang-kadang di pengkale ngapun. Sekolahnya jauh enggak, Dik? Berapa menit ke sana? Ya, sekarang 10 menit. 10 menit nyampe. Naik sepeda apa jalan? Naik motor. Bisa naik motor? Kok enggak naik sepeda aja? Belum boleh naik motor. Berarti simbah cuma sama adik ya diperjuang ya. Nah ceritanya Rian beripun tuh. Bapak Ibu Eyadi ini ceritanya beripun ya. Nggih, wawune niku kan manggene teng Jakarta. Nah, niku anak kula niku asal tiyang Dermayu. Walaupun saniki pun gadah anak setunggal niki ta, gadah anak setunggal niku. Wawune nyambut damel teng Gembilang. Ngancol niku nggih tas-tas niku lho. Dapur niku saniki pun bojo tiyang Dermayu niku. Bareng dibojo terus niku kan terus kemban setahun niku udah korban kemban lahiran tapi mboten sesar niku lahiran nggih normal bar lahiran niku terus mlebu rumah sakit terus mboten sampai tilar niku mboten sakit mantuk wonten kali wulang nang rumah sakit niku padahal wae metenge niku mboten tau sakit mboten kok bar lahiran niku langsung komplikasi niku lho. Berarti ya tiap cilik mau nanti ngetes wong tuane. Betul tas, niki betul tas sampai sekali tiang sepue. Betul tas niki nak tiang sepue jaler, nggih ngetes. Kan pauli sok kula jak mriko gitu to, kula madosi ngoten lho kula jak mriko. Tapi dugi mriko niku kula pernah lah kepiye le iki lagi anak iki wis gedhe. Ya aku ya nek ra diwangile golek mangan ya kepiye nek momong cah semene iki aku ngoten iki. Mula mereka niku malah niku. Ya dintosi Mbok teng rel niku rel kira tengah-tengah jantan-jantan kok ancol. Ya kula ngentosi dugi enjing dugi sonten. Malah dhek niku ndelik. Diampuni nggih. Pokoke mboten nake mboten nate nakoke jan iki. Mboten. Mboten tau nate nakoke. Bisa pergi ke mana? Lah niku lah anak kula wonten sing teng Jakarta nggian. Lah niku ra kula niku pun kula sanjangi ambek iki domong karo bapakne anake wis sekolah kelas semene kok sampai gede kok ra tekan-tekan pokoke piye mboten kurang ngangkat niku HP-ne. Hari kok ra mboten gadah HP. Lah niku kula sukake anak kula niku sing teng Jakarta niku kadosipun ngerti ngoten lho maksudnya niku. Dene iki sing matos maem sinten nek simbah? Nggih kula nggih namun sak anten niku tetes rezeki tetes mawon. Namun simbah sing matos maem berarti mboten. Amin kok teng pundi mboten patos teng pundi-pundi. Berarti hanya mengandalkan pemberian orang lain. Simbah niki. Enggak bisa kerja apa. Jadi alhamdulillah dene ya sak anten sing nyukani ngoten. Insyaallah nggih, Mbak. Heeh. Niku kula niku aku ya kapan dia rezeki aku ngono nek duwe sangu aku wis tuku wedi kok ora iso tuku-tuku semen ora
duit-duit go ongkos akon uang. Simbah pengin temboknya dindingnya nih di plester, katanya sering ada ular naik. Nih. Ini pengin semua Simbah di plester dihalusin karena suka ada ularnya. Ularnya naik. Nah ini dapurnya. Sering ada ular, ada tikus, ada apa masuk. Dapurnya seperti ini kondisinya. Nah, menurut teman-teman gimana nih? Kira-kira perlu nggak ini diperbaiki? Kalau iya, besok kita perbaiki. Jangan lupa tulis di komen kalau kalian setuju. Kita butuh dukungan kalian. Subscribe akun ini, like, komen, dan share ke teman-teman biar makin banyak teman yang tahu bahwa kita perlu saling menolong antar manusia. Simbah masaknya masih pakai kayu bakar. Ini dapurnya, peralatan masaknya. Ya seperti ini. Simbah punya keinginan rumah yang rapi. Bismillah, mudah-mudahan ada rezeki buat Simbah. Nah ini sampai rumah. Simbah punya cita-cita memperbaiki rumah. Ini pasirnya rencananya sebenarnya buat memperbaiki plester ini. Cuma Simbah belum punya uang beli semen dan untuk bayar tukang. Jadi udah bertahun-tahun semennya cuma numpuk di sini. Nih dapurnya begini. Kembali lagi ke dapur nih. Ternyata punya ayam. Petelur lah ini. Buat Simbah. Kalau dapurnya Simbah ada di luar. Maaf, kamar mandinya. Di sinilah kamar mandinya Simbah. Rumahnya masih begini. Jangan ada motor tua ini yang buat aktivitas mereka kalau pergi-pergi atau apa. Mas Yati Simbah sholatnya di sini nih. Rumahnya begini kamarnya. Mas Yati sedang sholat. Insya Allah dia tidak pernah meninggalkan ibadahnya. Memohon berdoa kepada Tuhan untuk diberi sehat dan rezeki yang mudah untuk neneknya. Doakan semua biar mereka bisa sehat dan murah rezekinya. Jadilah anak yang bermanfaat untuk negara, bangsa, dan agama. Amin ya rabbal alamin.